Garis polisi dipasang di sekitar kebun milik Suwito di Desa Ngrukem, Kecamatan Marak, Ponorogo, Jawa Timur. Hari Senin kemarin, Suwito menemukan 8 buah mortir saat ia memeriksa saluran air di kebun miliknya. Awalnya Suwito tak menduga jika besi berkarat sepanjang sekitar 40 cm ini adalah benda berbahaya. Kelihatan ada besi karatun di saluran air ini. Terus saya ukir-ukir saya pengen tahu. Ternyata kok panjang akhirnya jelas peluru itu. Dengan hati-hati petugas melakukan evakuasi 8 mortir yang masih aktif ini. Dari 8 buah ini ukurannya hampir sama. Jadi diameternya itu ada 10 cm, panjangnya masing-masing 40 cm, kemudian lingkarnya itu 34 cm. Kita lihat barangnya masih bagus. Masih bisa meledak berarti, Pak? Ya, kemungkinan masih bisa apabila ada pemicunya. Untuk kepentingan penyelidikan, petugas membawa 8 mortir ke Kodim Ponorogo. Polisi masih melakukan penyelidikan di TKP untuk mengetahui kemungkinan adanya benda sejenis di kebun milik Suwito.